Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Suherlinda Channel. Kali ini aku mau traveling ke Yogyakarta. Saksikan terus channel aku ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Dan bunyikan tanda notifikasinya, karena itu gratis. Terima kasih. Ini kali kedua aku berangkat ke Yogyakarta bersama suami. Pada tahun 2017, aku dan suami sudah pernah berangkat ke Yogyakarta. Nah, sekarang aku akan kembali lagi ke kota Yogyakarta yang dirindukan. Pada tahun 2023 ini ya, aku mau mengunjungi juga saudara yang ada di sana. Jadi, ini masih gelap karena kami berangkat pada pukul 6.30 WIB waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kami menaiki pesawat Superjet pagi-pagi seperti ini karena jadwal. Nah, ini kami berangkat dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Kemudian nanti sampai ke Bandara Yogyakarta International Airport pada pukul 12 siang. Tapi sebelum itu nanti kami 1 jam transit ke Bandara Lampung. Jadi saksikan terus channel aku ya sobat, seperti apakah Yogyakarta yang sekarang. Penasaran kan? Nah, ini aku sedang berjalan menuju pintu pesawatnya. Ini dia pintu pesawatnya dan aku mau masuk lebih dahulu ya. Ini pramugarinya, ini pramugaranya. Nah, kami juga lagi melihat-lihat di mana posisi duduk kami. Oke, sekarang kami sudah duduk dan kami mau berangkat. Doain kami selamat sampai tujuan ke Yogyakarta. Doain kami ya sobat. Alhamdulillah sobat, kami sudah lepas landas. Nah, ini kami sudah berada di atas awan. Bisa kalian lihat di bawah sana terlihat banyak rumah, banyak tanaman-tanaman atau pohon-pohon. Ya, ternyata kalau kita di atas seperti itu, semuanya kelihatan sangat kecil. Nah, ini kami sudah mau sampai di Bandara Udara Internasional Raden Inten 2, yaitu di Lampung. Jadi ini kami sudah ada di Bandara Lampung untuk transit 1 jam. Jadi kami menunggu terlebih dahulu. Oke, kami tadi sudah transit 1 jam. Nah, ini kami mau berangkat langsung ke Yogyakarta. Wah, sudah tak sabar lagi menunggu bagaimana kota Yogyakarta. Aduh, penasaran kan aku juga. Yuk ikuti terus channel aku ya. Bisa kalian dengar bahwasanya aku sudah mau take off kembali. Nah, ini Bandara Lampung menuju ke Yogyakarta. Doain aku dan suami selamat sampai ke tujuan ya. Jadi nanti aku akan vlog kembali di Bandara Yogyakarta. Oke. Nah, biar kalian tahu ya, bahwasanya pesawat ini lagi mereng ke kanan dan ke kiri. Wow, itu rasanya deg-degan banget, sobat. Takut perasaan ini, wah apakah pesawat ini jatuh apa tidak. Soalnya kemerengannya itu begitu ngeri gitu. Jadi perjalanan aku dari Bandara Kuala Namu sampai ke Bandara Yogyakarta itu sekitaran 6 jam setengah. Karena kami tadi transit juga kan 1 jam di Bandara Lampung. Jadi kami cukup lama berada di udara. Jadi
cukup takut juga dan merasa was-was karena terlalu lama di dalam pesawat. Posisi pesawat saat ini berada di atas lautan ya guys. Jadi ini kita berada di atas lautan. Nah sekarang pesawat ini hampir sampai ke bandara Yogyakarta. Sungguh hati ini tidak sabar melihat kota Yogyakarta. Kita melewati permukiman warga. Bisa kalian lihat dari atas ini begitu indah sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati persawahan dan kita juga akan hampir sampai di bandaranya. Ya, jadi saksikan terus ya channel aku. Alhamdulillah sobat, aku dan suami sudah landing ke Bandara Yogyakarta. Bisa kalian lihat sayap pesawatnya terbuka. Nah, sebentar lagi aku mau menuju Bandara Yogyakartanya. Guys, aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku ke Yogyakarta pada tahun 2017 yang lalu. Nah, tahun 2017 yang lalu aku ke Yogyakarta itu di Bandara Udara Yogyakarta yang lama. Nah, ini adalah Bandara Yogyakarta yang terbaru. Wow, sungguh indah sekali ya. Jadi ini kami mau menuju ke pintu keluarnya. Namun terlebih dahulu kami ingin berfoto-foto. Nah, ini bisa kalian lihat banyak orang yang mengantri untuk berfoto di sini. Kita tunggu saja sampai mereka selesai dan kita bergantian foto. Bisa kalian lihat di sana itu adalah tempat pengambilan bagasi. Jadi nanti kita ke sana ya. Ini adalah artwork Sindutan, merupakan karya dari Fajar Andrian dengan material kayu daur ulang yang dilengkapi pencahayaan warna-warni. Relief ini menggambarkan kehidupan warga Sindutan yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Desa Sindutan disimbolkan dalam bentuk wayang gunungan karena menjadi penghubung antar wilayah dan juga sebagai simbol situs Gunung Lanang. Yuk ikuti terus channel aku, kita eksplor terlebih dahulu Bandar Udara Yogyakarta. Let's go! Nah, kita akan menuju ke artwork Palihan. Artwork Palihan bisa sobat jumpai di lantai mezzanine kedatangan domestik sebelah timur. Artwork ini merupakan karya Duford Angelo dan Lulus Setio Wantono. Karya seni Palihan menggambarkan kisah turun-temurun tentang misi pasukan Pangeran Diponegoro yang pernah singgah di desa Palihan pada masa Perang Jawa. Yuk sobat, ikuti aku terus. Kami mau mengambil bagasi di Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Jadi tetap di channel aku ya sobat. Bandar Udara Internasional Yogyakarta adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak 45 km dari kota Yogyakarta, tepatnya di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bandar Udara Internasional Yogyakarta dibangun dengan arsitektur modern dan desain yang futuristik. Walaupun demikian, bandara ini tetap menonjolkan unsur tradisional dan corak Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Nah, kami mau keluar dari bandara ini. Bisa kalian lihat juga motif-motif yang ada di dinding pintu keluar dari bandara ini sangat indah sekali karyanya. Yuk kita keluar dari sini. Ini penampakan dari luarnya begitu indah sekali ya, Bandara Yogyakarta ini. Kalian lihat di atas atap bandara memiliki motif gaung sehingga apabila dilihat dari atas terlihat seperti kain batik. Bisa kita lihat juga banyak supir taksi menunggu dari luar bandara. Nah, inilah Bandara Yogyakarta. Sangat indah dan sangat istimewa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda notifikasinya karena itu gratis. Terima kasih.